Pak Yuka ini adalah dosen Fakultas Ekonomi ya Pak? Fakultas Ekonomi. Jadi akademisi yang musisi ya Pak? Akademisi yang musisi atau dibalik aja lah, musisi yang Oh gitu. akademisi aja. Lebih serius musiknya dong? Harus musik dulu baru bisa akademis. Oh gitu ya? Menurut saya. Oh oke. Kenapa Pak? Karena kalau apa namanya kita akademis kan kerja otak ya dan ya berpikir. Nah kalau tidak dipondasi gitu ya, kalau tidak dipondasi dengan jiwa seni, menurut saya sih bisa emosional. Karena baca buku sendiri, berkomunikasi sendiri, bisa lebih egois menurut saya dan. Jadi kalau kalau saya sih dipondasi dengan musik supaya tidak egois, mudah-mudahan ya. Kenapa ekonomi, Pak? Ekonomi itu pilihan saya ketika saya mulai kuliah. Ya jujur saja waktu SMP, SMA dulu kan belajar ekonomi, ekonomi koperasi ya. Itu pelajaran yang paling tidak saya sukai dan saking tidak disukai saya jarang masuk. Jarang masuk. Tapi begitu kuliah, ya begitu kuliah ya saya langsung ngambil fakultas ekonomi itu juga. Apa namanya, ya saya heran juga dengan diri saya ya. Sesuatu yang dulu dibenci, kemudian disukai. Malah sekarang jadi profesi. Jadi hikmahnya jangan terlalu membenci ya, harus tengah-tengah. Nanti jadi suka bahaya Pak ya. Jadi suka bahaya. Itu titik baliknya gimana Pak? Titik baliknya itu saya lepas SMA karena tanda petik agak bawang dulu mau kuliah itu nggak dibolehin dan ya karena saya tidak dipercaya oleh orang tua saya, benar gak nih kalau mau kuliah gitu kan. Maka satu tahun itu permintaan saya untuk kuliah itu nggak dipenuhi. Terus disuruh apa Pak? Kenapa? Kalau nggak kuliah terus disuruh apa? Ya menganggur saya setahun. Sebulan enak, dua bulan enak, tiga bulan enak. Empat bulan itu kepala tuh pening dan kepala pening. Nah mungkin itu trik almarhum bapak saya ya. Dari situ saya butuh buku. Ini ternyata kalau nggak baca buku, waduh bisa stres. Nah jadi selama di karantina tidak kuliah satu tahun, begitu kuliah ya seperti orang habis lari dan butuh buku, butuh bacaan, di situ mungkin kayak haus gitu. Jadi strategi almarhum bapaknya berhasil untuk membuat anaknya haus baca buku. Berarti memang kutu buku dari dulu Pak? Saya tidak mau kutu buku karena kutu itu binatang ya. Suka baca buku kan? Tapi ya membaca buku ada strateginya gitu dan. Ya. Okay. Syarat jadi dosen itu ya? Siapa tahu ada teman. Iya, syarat jadi akademisi ya harus pondasinya harus haus dengan buku ya. Baca dan tulis ya, Pak. Dari buku ya kemudian pasti akan terdorong untuk menulis ya, terdorong untuk berpikir, bertanya, apa namanya? Curiosity-nya pasti berkembang ya. Curiosity berkembang ya praktis dia akan terdorong untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan empowerment, empowerment itu ya mengimplementasikan ilmunya untuk kemanfaatan masyarakat, kira-kira begitulah. Dan berarti tidak ada cita-cita jadi dosen ya Pak? Saya sebetulnya ketika masuk daftar kuliah itu masuk kampus sudah orang yang jadi dosen lah di dia gitu. Oh gitu? Iya. Oh. Itu akibat di karantina setahun dan. Oh, itu seberapa besar Pak kecintaannya sama ya ajaran ekonomi Pak? Sekarang mah cinta banget dan. Oh gitu. Kenapa Pak? Itu kenapanya menarik nih pertanyaannya. Karena banyak hal yang bersifat dinamis dan berkembang terus. Nah saya suka dengan challenge sesuatu yang baru ya. Jadi teori yang asumsi-asumsinya udah nggak realistik, bisa kita bongkar-bongkar lagi gitu ya. Bisa kita bongkar-bongkar lagi. Kemudian ya banyak eksplorasi di situ, eksplorasi pemikiran ya. Dan tentu
yang paling saya suka ini ada pondasi filsafatnya yang khas dalam ilmu ekonomi itu dan. Oke. Okay. Contohnya yang gimana, Pak? Nah, contohnya ketika kita apa namanya menganalisis atau memahami sesuatu fenomena itu sangat tergantung dari viewpoint si pemikirnya gitu kan. Nah, ketika viewpoint ini digunakan, ya di situ kan filsafat diperlukan atau filsafat digunakan gitu, filsafat digunakan. Ya contohnya sekarang, misal saya area studi saya kan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan gitu. Okay. Ilmunya udah canggih banget dan teori sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan. Teori itu saya pelajari dari buku-buku berbahasa Inggris ya. Tapi saya sekarang jujur sampai pada titik tidak puas. Knowledge mengenai ekonomi sumber daya alam itu sudah makin canggih, referensi makin banyak, tapi kok lingkungan makin rusak. Nah ini ada sesuatu yang salah. Nah kemudian saya bercermin pada budaya-budaya yang masih eksis sekarang. Misalnya di Sukabumi ada Cipta Gelar, bergeser ke timur sedikit ada Sinar Semi, kemudian ada Cipta Mulia. Nah mereka itu kan tradisi, memelihara tradisi nenek moyang. Tradisinya dulu adalah mereka diberikan amanah untuk memelihara alam semesta.